Kita belum ada. Pay the bay, pay the sea, pay sen. Ya ini kan kita belum mas, jadi kan kita di sebelah mana nih? Mm-hmm. Gold Dragon, Golden Tiger, ya masih rame dan laku gitu loh. Yuk coba cari, ada tiang bendera yang ada bendera merah putihnya. Di sini tuh 71 saja nggak ada butuhin bendera. Jangan kan di sini fluid aja udah mulai nggak mau. Ini saya fotonya di sini waktu sepeda saya angkat. Itu pak apartemennya waktu siang itu. Foto kendaraan. Waktu itu lagi COVID, itu baik lagi COVID, apa namanya, sepi banget. Bahkan orang sini pun takut. Tapi saya sepedaan sama yang punya kontrakan berdua. Sini kayak kota mati, nggak ada orang berani keluar. Orang punya duit kan takut mau keluar. Makanya sebenarnya kemarin itu orang punya duit itu nggak ada harganya juga. Mereka keluar juga takut. Sekolah tutup, segala macam tutup. Mereka pada ketakutan. Jadi waktu itu uang tuh nggak berharga di sini, benar-benar kayak patah mati Jakarta loh. Iya. Kalau di kampung masih apa ya, masih ada kehidupan. Di sini mau benar-benar loh, termasuk daerah kita ya deh, iya. Zona merah ya, sampai dibikin posko untuk di masjid. Ini fresh market, ramenya minta ampun nih kalau misalnya siang ini macetnya minta ampun. Swiss Hotel. Kalau di pantai Indah Mutiara, mas, rumahnya tuh di bawahnya itu bukan mobil lagi, tapi speedboat. Rata-rata. Ini apa tadi? Ini mall ya? Ya ini kita. PIK Avenue. Satu ya. Big satu dari daratan kok ini ya? Ya dulu laut juga. Laut juga ya. Big satu dulu laut semua.
belakang juga ada lagi tuh di baliknya. Ini masih ke Solo, masih jauh kan? Masih TIK, kapan ke TIK ya? Dayu itu di sini, di belakang ini. Markasnya? Rumahnya. Oh, ya. Rumahnya. Namanya siapa ya, itu yang kemarin kena kasus yang di itu ya? Siapa ya? Siapa ya? Ini. Nah, dari motor Bibina. Sepeda tuh. Kuat, tapi tadi kalau jeneng arah Telukung muter-muter gak karuan, bener. Oh iya. Soalnya yang tadi aku bilang tipe udah ditutup, jembatannya tutup perempatan. Ini Shell tuh di sini. Oh, Shell ini Shell Pertamina ya. Oh, apa namanya? Pom bensin. Dia Salim. Kano layar Bahtera. Keluar ya? Masih peak. Masih peak. Nah, keluarnya iya, keluarnya masih. Ini sengaja saya lewatin ini. Masih peak. Ini kawasan apa itu? Masuk ke dalam rumah kan? Kawasan. Ada elit ini. Dulu rumah elitnya tuh di sini nih. Di sini, di sini. Jadi rumahnya gede-gede. Nanti sama di depan Mediterania. Itu mobilnya rata-rata Ferrari, Lamborghini. Rumahnya itu nggak ada pagernya, apa namanya, dilarang pakai apa namanya itu, pakai ini loh. Dari tadi orang jualan ya, rame terus ya. Kawasan elit tuh seberang. Ini udah laut. Nah, ini yang banyak monyet kalau siang tuh di sini. Nah, ini nih pikiran ini hutan mangrove-nya ini. Ada satu mangrove. Boulevard Mediterania nih ya. Nah, ini kalau siang tuh monyet. Ini hutan mangrove ini kalau jelas ya. Ini kan malam hari enggak jelas. Hutan mangrove.
rada gitu kan. Taman Resort Mediterania ini rumahnya nggak boleh ada pagar, pokoknya nggak boleh ada pagar. Ini ini kok boleh jadi bangun apa? Piknya udah selesai. Ini kita keluar dari PIK 1 ya. Iya, ini sekarang Muara Karang. Sekarang kita masuk wilayah Muara Karang. Udah bukan peak lagi nih, peak 1 tadi udah lewat ya, ini barusan. Ini ada pelabuhan Muara Angke. Ini kalau misalnya nanti yang kayak makan-makan seafood di atas kapal, depan ada nanti. Oke. Anak-anak Kedungjati itu pada, apa namanya, bawa truk ikan tuh ke situ, umirin. Terus anaknya elak nangis itu sering sama ya dia. Nah, Komarudin, Hendro. Ini kalau lihat nih yang sebelah kiri ini sudah beda ya. Makanya ramenya minta warung Wakaka. Oke, untuk walking tour PIK 1 cukup sampai di sini dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.